Kementerian Pendidikan memasuhkan peperiksaan murid tahap 1 sekolah rendah iaitu dari darjah 1 hingga 3 bermula sesi tahun depan membantu meningkatkan kemahiran kendiri sesama murid. Menurut Exco Johor Aminul Huda Hassan, pentaksiran baharu itu juga akan meringankan beban murid untuk membawa buku ke sekolah. Kalau dia tunggu kepada aku belajar peperiksaan, daripada peringkat awal tu dia dah cuba nak melepaskan diri dia sendiri. Tetapi kalau dia bergaul seumpama ini, dia akan cuba bawa bersama-sama anak-anak, rakan-rakan dia supaya jadi pergaulan contoh ini adalah yang terbaik. Beliau diminta mengulas berhubung pemansuhan peperiksaan bagi murid tahap 1 sekolah rendah oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik baru-baru ini. Terdahulu, Aminul Huda merasmikan program penutupan SWM Kasih Jom Sekolah di Pekan Nanas, Pontian, Johor. Seramai 30 orang murid terpilih menerima sumbangan keperluan asas persekolahan serta pembukaan Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN sebanyak RM50 seorang.